pada hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Nanti Bunda akan menyampaikannya. Dan sebelumnya, untuk mengumpul semangat kita lebih semangat lagi, Bunda punya tepukan namanya tepuk semangat. Tepuknya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Good job. Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Sudahkah melakukan kebaikan hari ini? Salah satu kebaikan yang dapat anak-anak lakukan adalah merapihkan dan membersihkan tempat tidur sendiri. Setelah anak-anak bangun tidur, mulailah untuk membereskan tempat tidur dengan cara melipat selimut, merapikan spray, dan meletakkan bantal guling pada tempatnya agar terlihat rapi. Kemudian, anak-anak berlatih untuk menyapu kamar agar kamar menjadi bersih. Anak-anak solih dan solihah tahu mengapa kita perlu membersihkan tempat tidur setiap hari? Yang pertama, agar tidur menjadi lebih nyenyak dan nyaman. Yang kedua, tempat tidur menjadi lebih bersih. Yang ketiga, otak menjadi segar karena melihat sekeliling kamar rapi dan bersih. Yang keempat, dapat menghindari dari bibit penyakit. Allah sangat menyukai kebersihan. Ada hadisnya juga. Tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mari kita mulai untuk membiasakan diri hidup rapi dan bersih. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda memiliki satu lagi.
air dan beberapa tali rafia. Nah, Ibu Da sepertinya membutuhkan 4 orang siswa untuk main. Iya. Oke. Oke, semuanya aja kita bermain ya. Kalau Bu itu nanti kita semuanya berdiri dulu. Barisan tanpa penghormatan diberikan jalan. Langsung buat lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Dipegang. Seutas ayo dipegang. 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 Ini lagi ini. Ini sana. Aduh nih, nanti gini ya. Ya, bener. Bener ya. Oh, kondisi seimbangan. Jadi nanti ini kata terus itu nanti coba gini hehehe. Dipegang dengan baik ya, jangan sampai terjatuh. Sampai mana Bu? Nanti kalian berjalan membawa ini sebentar, membawa ini sampai ke situ ya. Meme. Sampai ke batas itu tuh ada bunga merah itu sampai sana ya. Kerucuk nih meripet. Saya tunggu sampai. Bun, kerucuk nih ya. Langsung jalan ya. 1, 2, 3. Mimi, melontong. Ya sudah berakhir. Baris dulu. Kita kumpul di sini. Lagi bu, lagi. Lagi nanti juga bu, sudah. Lihat ya, sampahnya bisa dikumpulkan dulu supaya tidak menyampah. Kita selalu menjaga. Lagi bu, lagi. Oke, kemudian saya berlari siap sudah. Bisa tempat gak? Apa yang adik-adik pelajari dari permainan tadi? Kompakan, ada lagi? Saya kerja sama. Kejujuran. Keharmonisan. Menjaga keseimbangan itu. Jadi dari permainan tadi namanya keseimbangan air ya. Sehingga itu. Jadi di tadi kompakan iya, keseimbangan iya, sehingga satu karung harus kompak dan senantiasa menjaga keseimbangan air tersebut menggunakan tali rafia tadi supaya tidak terjatuh. Lebih seru lagi kalau mereka jadi ada dua barung bersama dan berlomba, itu lebih seru lagi. Tetapi kalau hanya satu, ayo sedikit seru ya.
Bye.